Hai semuanya, hari ini Hopla Kreatif mau berangkat ke Bumi Ayu untuk acara Kaligua Culture Festival. Kita berdua aja sebenarnya karena Sherin lagi ada halangan, jadi dia nggak bisa ikut. Oke, di sana kita mau seru-seruan bareng, kita mau asik, mau ke camp, mungkin nanti sama kita mau ketemu sama teman-teman dari Bumi Ayu. Jadi kita ngobrol-ngobrol di sana. Oke, lanjut, ikutin terus sama kita. Oke, bye. Ambil cup dong. Berapa? Dua aja. Dua. Red ya. Oke. Ini Cafe Hopla. Siang-siang kita wah dia lari-lari. Ini kalau nongkrong-nongkrong seru di sini nih. Oke, jangan lupa main teman-teman Purwokerto ke Hopla Cafe di Jalan Gereja depan kuburan yang jelas. Cuma nggak serem kok, tenang aja. Hari Sabtu juga ada live musiknya. Jadi sekarang kita udah sampai di Kaligua Culture Festival. Di sini kegiatannya banyak banget. Ada teman-teman itu mau epek. Epek tuh kayak tari tradisional. Epek tuh apa sih ya, Bar? Kesenian daerah. Religiositas gitu. Ebek itu kesenian daerah tapi mengarter gitu ya. Namun banget. Karena tuh ada seni-seni dari Bumi Ayu juga. Ini di sini banyak banget merchandise juga. Terus teman-teman di sini mereka cukup antusias buat ngikutin acaranya karena kalau bisa dibilang ini kan jarang di Bumi Ayu, tapi gila sih keren yang buat dia bisa ngumpulin teman-teman banyak di sini. Ya ini deket aku ada Gunung Sayur ya. Ini ada buah-buahan. Ini kayaknya sih kalau misalnya ada acara gini buat nggak tahu seserahan atau gimana atau tidak bertanya buat teman-teman. Itu di belakang ada stage-nya, stage dari Kaligua Culture. Nanti kita tanya-tanya ya, ini eventnya apa aja, terus mereka ngapain aja buat kegiatan-kegiatan nanti. Oke, lanjut terus. Jadi gimana Pak acaranya? Acara ini merupakan acara Kaligua Culture yang pertama kita sebagai agenda rutin tahunan ya, untuk menarik wisatawan baik lokal, regional maupun juga nasional. Harapannya berarti event ini akan terus-terusan ya Pak? Ya, setiap tahunnya ya? Berarti event tahunan. Oke, jadi event ini tuh bakal event terus-terusan setiap tahunnya. Semoga dari event ini bukan cuma dari Bumi Ayu tapi dari teman-teman yang ada di Purwokerto, teman-teman yang ada di Jawa Tengah khususnya bisa main-main ke sini juga. Ini sekarang kita lagi jalan-jalan sama gila. Eventnya keren. Pemandangannya indah sekali. Pemandangannya indah banget ya Pak. Iya. Oh, gokil. 2000 di atas level. Ketinggiannya 2000 loh. Terus juga di sini suasananya gila sih. Kalau kita bilang tuh vibes-nya kerasa banget. Kenapa bilang vibes-nya kerasa banget? Karena ada embun-embunnya. Kita bersatu dengan teman-teman di sini, warga-warga lokal dan lain-lainnya. Jadi selain budaya, juga kita juga bisa kumpul-kumpul bareng sama masyarakat di sini. Dan juga kita juga bisa bersosialisasi dengan dari teman-teman dari bapak-bapak dari pemerintah juga. Ya intinya kita seru-seruan terus lah. Gitu ya Pak? Ya. Kita okay. Seru-seruan terus ya. Silakan datang ke Kaligua. Jangan lupa datang ke Kaligua. Oke? Main terus ya. Bye.
Oke, sekarang kita mau masuk ke lokasi bersama Bupati sama para rombongan. Sama Ibu Bupati Brebes. Ya. Jadi gimana nih Bu? Harapannya untuk depan? Ya, harapannya setiap tahun festival Kaligua akan kita adakan. Terus harapannya lagi semuanya akan banyak pengunjungnya, termasuk wisatawan dari luar negeri. Oh, jadi Ibu pengen di sini ada internasional juga ya? Iya, semoga... karena kan ini harapan kita semuanya, biar mereka tahu bahwa betapa indahnya Kaligua, betapa sejuknya Kaligua. Oh, mantap, mantap. Semoga sukses ya teman-teman. Amin. Semoga harapannya sukses. Semoga apa yang jadi impiannya dari Ibu Bupati Brebes tercapai semua. Amin. Semoga sukses ya Bu. Terima kasih Bu. Bye-bye. Oke, itu tadi baru ngobrol sama Ibu Bupati Brebes. Jadi sekarang kita lanjut lagi kegiatan. Semoga doa-doanya tercapai. Dan bukan cuma di Kaligua, tapi besok di Purwokerto juga kita bakalan suksesin acara-acara di sana. Oke? Tunggu teman-teman Purwokerto. Ayu ada dari Banyumas. Kita anak-anak ngapak, bro. Orang apa? Orang mana? Mana tempe itu enak. Yoi. Orang apa? Orang penak. Ya, Banyumas ya, Mas. Aku Banyumas ya, Pulau Kertu. Pulau Kertu. Di mana? Kali Bener. Oh, Kali Bener. Salah. Salah. Aku juga nggak pernah nongkrong kemarin. Oke, Iya. Berarti kita harus nongkrong-nongkrong lagi. Satu bendera. Satu bendera. Mendoan. 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 Berarti kesini. Acara nginep itu seru-seruan dong. Oh iya, seru-seruan. Kita happy-happy di sini. Berarti kita happy-happy bareng karena di sini banyak acaranya. Tadi kita baru ketemu sama Ibu Bupati. Sekarang kita mau nongkrong-nongkrong bareng sama teman-teman. Mau kopi-kopi dulu ya. Oke, kopi dulu. Nanti malam kita mau ada sharing-sharing sama teman-teman kreatif di sini, sharing kreatif. Jadi biar teman-teman tambah semakin kreatif kali ya. Oke, pokoknya semakin kreatif semakin keren di depan, oke? Harus merah putih. Merah putih. Oh iya, jangan lupa nanti subscribe Oblak Kreatif. Oke, Oblak Kreatif. Kalian tahu kafe Oblak enggak?
kafe apa? Kalau harus main Purwokerto di jalan gereja. Jalan gereja ada map. Ada. Oke, harus main ke kafe Oplo, nanti kita sharing-sharing lagi, kita main-main bareng, oke? Okay? Oke, okay. Satu lagi. Apa tuh? Untuk salam pecinta alam. Oke. Okay. Salam pecinta alam. Salam lestari! Lestari! Salam lestari, lestari. Semangat. Gila, semangatnya luar biasa. Satu lagi, satu lagi. Apa tuh? Wong apak seduluran. Wong apak seduluran. Oke. Okay. Okay. Terima kasih semuanya. Oke, okay. Bye. Oke. Okay. Oke, okay, happy-happy terus, bro. Terima kasih ya, Mas. Happy-happy terus. So guys, sekarang udah sampai ke event-event malam. Kita lagi seru-seruan bareng juga sama teman dari Surya, yaitu kita sekarang lagi cari kopi karena kita nggak cuma main-main doang, tapi kita udah ketemu bupatinya, udah ketemu sama pengurusnya juga. Jadi ya inilah hari-hari malam-malam di sini, dingin banget, 1800 ramai, meter di atas permukaan laut ya, baru. Yoi, oke, oke, sesuai terus ya. Sambil jalan-jalan kita seru-seru, oke? Dinginan, men. Ngopi dulu tuh. Oke. Okay. Kita mau ngopi dulu ya. Kita mau ngopi. Ngopi dulu enggak? Ngopi dulu, guys. Ngopi dulu ya. Mesti ngopi dulu. Bobor tuh ngapain? Itu jadi kayak istilah pelestarian. Tahunan. Pelestarian sambil menghormati event tahunan itu ya. Oke, jadi obor ini tuh pelestarian dan untuk melestarikan budaya tahunan di Kaligua sama warga-warga sekitar. Keren banget ini, keren, keren, gila, 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 gila. Oh, ini yang katanya 1000 obor. Itu kayak gini, banyak teman-teman yang bawain obor buat nyalain apinya. Inti dari apinya sih, 1000 Hai semuanya, oke. Hari ini aku sama Akbar udah muter-muter, udah aktivitas harian. Oke, udah seru-seruan bareng sama temen-temen di Kaligua Culture Festival. Sekarang udah jam berapa, Bar? Jam 11-an lebih lah. Jam 11 lebih dari pagi tadi ya, jam 10 ya. 10 sih. Gokil Kaligua, semoga semakin sukses. Kita close untuk kegiatan hari ini, untuk Hopla Kreatif. Jadi kita nanti bukan cuma event-event kita lagi main kesini ya, Bar. Yoi. Kita nanti juga mau ngobrol sama para teman-teman yang berjuang di dalam bisnis juga kreativitas. Dan juga kreativitas di mana bidang seni musik, bidang apa aja, pokoknya kita nanti ngobrol sama teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang pengen ngikutin kita, jangan lupa subscribe channel Hopla Kreatif. Dan jangan lupa like, komen lah. Kalau bisa komen yang positif, yang bisa support satu sama lain. Semoga harus support satu sama lain. Dan juga jangan lupa follow Instagram dari Hopla Indo dan Hopla Kreatif. Hopla Indo sama Hopla Kreatif. Semoga kalian suka. Ya,
kita istirahat dulu ya Bar. Yuk kita pulang, kita relax. Gak pulang, tidur di mobil. Oh iya. Kita mau tidur di mobil dulu. Bye semuanya.